yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm... Performa apik ditunjukkan pemain muda Manchester United, Alejandro Garnacho, pada laga Europa League saat menghadapi Real Sociedad. Meski tampil dari bangku cadangan pada menit ke-71 menggantikan Anthony Ilanga, performa pemain 18 tahun itu turut membuktikan kualitasnya di depan Erik ten Hag. Garnacho menjadi sosok yang sangat merepotkan dari sisi kiri. Ia cukup dominan dalam setiap serangan yang dibangun United. Beberapa kali ia menunjukkan dribel dan kemampuan satu lawan satu yang bagus. Bukan hanya itu, Garnacho juga bisa bermain kombinasi dengan rekannya di lini depan. Mira Alejandro, domina con el pecho y pasa Garnacho y va Garnacho se frena, cambia para la derecha, lo busca Fred, llegó Fred, tira y Garnacho se le elevó la pelota al argentino Garnacho en la última llegada al travesaño se le elevó. La estrella de Jenny va para jugar al Manchester con toda la venia, se viene para rematar Casemiro al centro ni se... Sontak, aksi gemilang Garnacho tersebut membuat Erik ten Hag terpesona dengan permainan bintang muda Manchester United itu. Bahkan ten Hag mengungkapkan pendapatnya seusai laga bahwa ia seharusnya memilih Garnacho daripada Ilanga untuk tampil sebagai starter. Karena aku bakalan terus update selalu.